Kabar membanggakan datang dari dunia balap tanah air. Pembalap Indonesia, Dimas Eki Pratama resmi diumumkan bergabung dengan tim balap ketahanan EWC Energy Endurance 91 Kawasaki pada Jumat, 10 Februari 2023. Dengan demikian dia menjadi pembalap Indonesia pertama yang tampil di ajang ketahanan motor Le Mans 24 Hours. Senang mengumumkan pembalap baru di line-up Energy Endurance 91 untuk Le Mans 24 Hours. Pembalap Indonesia, Dimas Eki Pratama menjadi bagian tim untuk balapan ini, dan dia akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang tampil di ajang ini, tulis akun Facebook resmi tim. Ajang Endurance World Championship, EWC, seri Le Mans 24 Hours itu digelar 15 hingga 16 April mendatang. Pembalap asal Depok itu akan membalap di tim ini dalam kategori Superstock. Terpilihnya Dimas karena melalui rekam jejak yang mentereng di dunia balap motor ketahanan. Dia sudah membalap di Moto Tour Championship pada 2019. Sebelumnya, dia juga berhasil finish peringkat 10 di Suzuka 8 Hours pada 2017. Terbaru, dia membalap di CIV Moto2 European Championship untuk tim Pertamina Mandalika SAG pada 2021 lalu. Pembalap berusia 30 tahun itu tak sendiri dalam balapan di Le Mans 24 Hours nanti. Dia akan berbagi garasi dengan tiga pembalap muda lainnya seperti Marco Vets asal Jerman dan Luca de Vleeschhouwer asal Belgia. Sementara satu pembalap lagi masih belum dikonfirmasi. Balapan EWC Le Mans 24 Hours ini merupakan balapan pembuka dari satu musim kalender FIM EWC. Setelahnya akan ada Suzuka 8 Hours pada 30 Juli, kemudian 24 Hours by EWC Motos, Belgia pada 17-18 Juni, dan ditutup Boldor, Prancis pada 16-17 September mendatang.